Hai anak-anak, yuk kita mempelajari hal yang singkat tapi kalian suka lihat dalam rumah. Ada buah-buahan yang kalian bisa rasakan taste with your mouth. Ya, ada yang manis, asam ya. Oke, kita punya banana, buah pisang. Nextnya kita punya strawberries. Ya, buah strawberry. Anak-anak juga pasti sering lihat ya, mama beli orange, buah jeruk, dan juga lemon. Rasanya asam kalau lemon, sour. Dan di musim hujan, in raining season, anak-anak bagus banget ya kalau mandi dengan air hangat dan juga minum vitamin C yang langsung alami dari buah-buahan. Lemon, orange, one lemon, banana, B-A-N-A-N-A, banana. Ya, bukan hanya monkey yang suka banana, kita human juga suka sekali banana. Banana dapat dibuat cake, dapat dimakan langsung ya. Enak banget banana. Bahkan untuk baby pun juga boleh. Nah, sekarang musim hujan. Awannya suka cloudy. Yang berawan ya, berkabut juga. Nah, pada saat sudah waktunya akan turun hujan ya. Anak-anak bisa lihat. Biasanya di bulan Desember, Januari, Februari hujannya. Dan sehabis hujan, anak-anak akan bertemu yang namanya rainbow ya. Warnanya sangat cantik sekali. Magiku Hibiniu. Kita kembali belajar makanan yuk. Ya, anak-anak bisa lihat ya, ada beberapa jenis makanan yang bisa dimakan di pagi maupun siang atau malam. Ya, ada rice. Rice-nya bisa dimakan seperti ini atau digoreng, fried rice. Noodles, mie, hamburger, hot dog. Bentuknya ya, biasanya seperti ini dan ada sosisnya. Pizza, french fries, ya, kentang yang digoreng. Spaghetti and meatballs, basso, meatballs, steak, a chicken, fish, ikan, soda, and water. Yang paling bagus nih guys, water. Soda ini ya kalau bisa dihindari karena banyak mengandung gula yang tidak baik. Ini adalah contoh-contoh makanan yang anak-anak sering lihat.